Oke, ya, kita boleh mulakan surah As-Saffat mulai daripada ayat 114 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad, dan demi sesungguhnya. Mananna, telah kami kurniakan ala Musa, atas Musa, wa Harun, dan Harun. Wa najjainahuma, ayat seterusnya, wa najjainahuma, dan telah kami selamatkan akan keduanya. Wa qaumahuma, dan kaum keduanya. Minal karbi, daripada bencana. Al-azim, yang besar. Wa nasornahum, dan telah kami tolong akan mereka. Fakanu, maka adalah mereka. Hum, merekalah. Al-Ghalibin, orang-orang yang menang. Ayat 117. Wa atainahuma, dan telah kami berikan akan keduanya. Al-kitaba, akan kitab. Al-mustabin, yang terang. Ayat 118. Wahadaina huma, dan telah kami pimpin akan keduanya, dan telah kami pimpin akan keduanya. As-sirata, ke jalan. Mustaqim, yang lurus. Ayat 119. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan. Dalam bracket, abadikan. Alaihima, atas keduanya. Fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Ayat yang ke-120. Salamun, kesejahteraanlah. Ala Musa, atas Musa. Wa Harun, dan Harun. Ayat 121. Inna, sesungguhnya kami. Kazalika, seperti itulah. Najzi, kami balas. Al-Muhsinin, akan orang-orang yang
buat baik. Ayat 122. Innahuma, sesungguhnya keduanya, min daripada ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, simak semula ya. Ayat yang ke-114. Walakad mananna ala Musa wa Harun. Dan demi sungguhnya telah kami kurniakan atas Musa dan Harun. Allah telah kurniakan kepada keduanya kenabian. Ya. Wa najjainahuma, dan telah kami selamatkan akan keduanya. Wa qaumahuma, dan kaum keduanya, yaitu Musa dan Harun. Minal karbil azim, daripada bencana yang besar. Yang, ya, bencana besar. Kaum keduanya ialah Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu kaum ya, Musa dan Harun. Daripada ya, bencana yang besar, yaitu mengabdikan diri kepada Fir'aun. Ya. Dan Fir'aun Allah benamkan bersama dengan tentera-tenteranya ke dalam laut. Wa nasarnahu, dan telah kami tolong akan mereka. Fakanu, maka adalah mereka, hum, merekalah al-ghalibun, orang-orang yang menang. Allah tolong Musa dan Harun bersama dengan kaumnya, dan ya, mereka tergolong orang-orang yang menang ya, daripada penindasan Fir'aun. Fa'atainahuma, dan telah kami berikan akan keduanya, yaitu Musa dan Harun, Al-Kitab, ya, akan kitab. Allah berikan kitab mustabin, ya, yang terang. Allah telah berikan kitab Taurat kepada ya, Musa dan Harun sebagai panduan hidup. Iaitulah kitab yang terang yang menjelaskan segala perkara dan berkaitan dengan hukum-hukum. Wahadainahuma, dan telah kami pimpin akan keduanya siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Yaitu ya, agama Allah. Wa tarakna alaihima fil akhirin, dan telah kami tinggalkan, atau bahasa lain telah kami abadikan ya, atas keduanya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Mana cerita Musa dan Harun ni? Allah telah abadikan baik dalam kitab Taurat, kitab Injil, ya, dan juga dalam Quran. Cerita Musa dan Harun ini ia diabadikan oleh Allah Ta'ala. Kita pun dalam Quran banyak kali ya, kita berulang-ulang mendengar cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Salamun ala Musa wa Harun, kesejahteraanlah atas Musa dan Harun. Salam buat Musa dan Harun daripada Allah Ta'ala. Yaitu ya, satu ya, kedudukan yang dikatakan selamat, sejahtera buat Musa dan Harun. Inna kazalika nazil muhsinin, sesungguhnya kami seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Itulah balasan ya, kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang baik seperti Musa dan Harun. Innahuma, sesungguhnya keduanya, ya, keduanya yaitu Musa dan Harun, min ibadina,
daripada hamba-hamba kami al-mu'minin, ya orang-orang yang beriman. Keduanya adalah golongan hamba Allah yang beriman. Keduanya telah dianugerahkan kenabian. Nah, itulah kisah ya sedikit berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun. Ayat selanjutnya. Ayat 1-3, wa inna, dan bahwasanya Ilyas, Ilyas ya. Nah, Ilyas nabi tu ya, Nabi Ilyas ya. Ilyas lamina, sungguh daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus. Ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia liqaumihi, bagi kaumnya. Ala, adakah tidak tatakun, kamu takut. Ayat yang 125. Atad'una, adakah kamu seru? Ba'la, nama berhala itu Ba'la ya. Ba'la. Watazaruna, dan kamu biarkan. Ahsana, sebaik-baik. Al-Khalikin, yang mencipta. Ayat 126. Allah, Allah. Rabbakum, Tuhan kamu. Wa Rabba, dan Tuhan. Abaikum, bapa-bapa kamu. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu. Baik, ya, saya mak semula ya. Wa inna Ilyas la minal mursalin, dan bahwasanya Ilyas ya, Ilyas ya, nama nabi ya. Disebut nama ya, Nabi Ilyas la minal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus, atau kita katakan ya, dia tergolong daripada Rasul-Rasul Allah. Ilyas ni ya, dia adalah anak saudara Harun, saudara Musa ya. Nah, itulah Ilyas ya. Allah utus Ilyas ini kepada kaum ya, kaum yang menyembah Ba'la. Ini Ba'la. Nama berhala itu Ba'la. Baik, saya masuk mula. Iza qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah di waktu. Telah berkata ia kepada kaumnya, adakah tidak kamu takut? Mana tidakkah kamu takut kepada Allah? Atad'una Ba'la, adakah kamu seru Ba'la? Ba'la ni nama berhala yang diperbuat daripada emas. Ya. Ha. Itu dikatakan Ba'la, nama berhala tu. Berhala itu disembah.
ya. Nah, manusia ini kalau dah lama atau dah jauh daripada petunjuk Allah, petunjuk Rasul, tak tahulah ya, kebiasaannya syaitan ni masuk jarum ya, lalu umat ini dah yang kurang ilmu ni, maka ya, syaitan pun dapat masuk membisikkan untuk memuja sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu dengan memuja ya, berhala, patung, gambar, roh ya. Nah, macam itulah dia nak menjadikan manusia ini supaya dia jadi syirik. Nah, sebab ya, syaitan yang bergelar iblis ini dia tidak akan senang selagi seseorang itu atau anak Adam ini tidak syirik. Sebab apa? Kalau syirik boleh kekal dalam neraka sama dengan dia. Ya, yang tak syirik itu ya, berkemungkinan akan keluar. Sampai satu ketika dia akan keluar daripada neraka. Tapi kalau syirik dia dijanjikan kekal. Itu yang dia nak. Iblis nak. Supaya umat ya, anak Adam ini kalau boleh dia akan diperlakukan sampai mempersekutukan Allah dengan apa saja pun ya, sama ada dengan perasan atau tak perasan. Yang perasan ni kita letakkan berada depan kita, perasan dah. Yang tak perasan ni kita menyeru dari jauh, contohnya menyeru wali-wali yang dah mati ya. Nah, kita seru wali-wali yang dah mati, syekh-syekh, pengasas ajarannya, ajaran ya, tarekatnya ya, dipuja. Macam itulah caranya ya. Jadi itu yang tak perasan, yang benda itu syirik ya. Ataupun mempercayai tangkal, azimat, itu yang tak perasan ya. Yang benda itu syirik. Sebab tangkal dikata bukan berhala ya. Jadi dikata tak syirik, itulah ya, itu yang tak perasan. Baik. Wa tazaruna ahsanal khaliqin, dan kamu biarkan sebaik-baik yang mencipta. Yang mencipta itu Allah. Maknanya kalau kita bahasakan, adakah kamu seru akan ya berhala ba'lan ya, dan kamu biarkan ya Allah yang maha menciptakan kamu atau yang telah menciptakan kamu. Allah Rabbakum, Allah Tuhan kamu, wa Rabba abaikumul awalin, dan Tuhan bapa-bapa kamu yang terdahulu. Itulah dia Allah. Ya, Allah itulah Tuhan kamu, bukan berhala. Allah Tuhan kamu dan Tuhan ya, moyang-moyang kamu yang dahulu. Baik, sambung lagi. Fakazzabuhu, maka telah mendustakan mereka akan. Maka telah mendustakan mereka akan. Ba'innahum, maka bahwasanya mereka. Lamukhdarun, sungguh orang-orang yang dihadirkan. Dalam reket ke neraka. Illa, melainkan ibadallah, hamba-hamba Allah. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Watarokna, dan telah kami tinggalkan. Dalam reket abadikan.
alaihi atasnya. Fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraanlah. Ala atas. Ilyas, Ilyas. Kenapa Ilyasin lah Yasin itu Ilyasin? Sebenarnya, kalau ditanwinkan, ya alif atas, ya sin dua bawah sin. Sin dua bawah sin. Kalau wakaf, Ilyas. Jadi, kenapa dia letak Yanun? Yanun ini pengganti tanwin. Jadi, kita ada tanwin, dia bunyikan sin Yanun, bunyi sin. Sama, sin dua bawah sin. Kan bunyi sama. Kenapa diletak Yanun, tak letak tanwin? Nah, mengindahkan tulisan akhir-akhir ayat dengan perkataan Yanun. Waunun. Contohnya, atas hai atas, mukhlasina fil akhirina yasina. Contohlah. Itu untuk keindahan dia. Tapi kita tahu asalnya, sindu bawah sin Ilyas. Kalau kita menterjemah, atas Ilyasin, salah. Atas Ilyas. Nama Nabi ini Ilyas. Tapi dalam bahasa Arab, macam Muhammadin contohnya. Kita tak baca Muhammadin, Muhammad. Jadi dal dua bawah din, Muhammadin. Kalau tak ada tanwin, diletak Yanun pun sama bunyinya, Muhammadin. Muhammadin. Sama. Sebab nun itu adalah pengganti tanwin. Sama lagi, inna sesungguhnya kami. Kazalika, seperti itulah. Najzi, kami balas. Al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Innahu, bahwasanya ia. Min, daripada. Ibadina, hamba-hamba kami. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula ya. Daripada ayat 127. Fakat zabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Mana kaumnya? Telah mendustakan Ilyas ni, Nabi Ilyas. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, lamukhdarun, sungguh orang-orang yang dihadirkan. Letaklah mereka di neraka, dalam neraka. Jadi, yang mendustakan ajaran Nabi Ilyas ini, kaumnya besok akan dihadirkan di neraka. Illa ibadallah, melainkan hamba-hamba Allah. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Merekalah orang-orang mukmin yang sudah diikhlaskan atau dibersihkan dosanya oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang ikhlas ini, inilah yang akan masuk syurga. Sebab itulah amal yang diterima. Salah satunya ialah syaratnya ikhlas. Kalau tak ikhlas, ada kerana itu, kerana ini, habislah. Sebab itu, kita nak beramal tadi, biarlah ikhlas dalam hati kita.
Jangan kerana itu, kerana ini. Ya, hendaklah niatkan hanya Allah. Hanya untuk Allah, kerana Allah. Ya, jangan kerana makhluk. Jadi melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kalau kita ikhlas kepada Allah, artinya kita tidak sekutukan Allah. Itu tanda ikhlas kita. Kalau kita sekutukan Allah, artinya kita tidak ikhlas. Ya. Kalau kita buat beribadat, kata kalau kita beribadat, ya bukan kerana Allah, tapi kerana sipulan, sipulan, sipulan. Nah, itu pun tidak ikhlas. Ya. Dan tidak akan dapat mendatangkan pahala. Baik, inilah yang diterangkan dalam Quran ini, ya, yang mengikut Nabi Ilyas, ia dikecualikan daripada hadir ke neraka. Wa tarakna alaihi, dan telah kami tinggalkan atasnya, nya itu balik kepada Ilyas, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Maknanya Allah telah abadikan cerita Ilyas ini, ya, kepada orang-orang yang kemudian. Maknanya, ya, ceritanya sampai sekaranglah diabadikan. Ya. Salamun ala Ilyasin. Kesejahteraanlah atas Ilyas. Inna kazalika nazil muhsinin. Sesungguhnya kami, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang kuat baik. Ya. Jadi perkataan Ilyas ni, alif lam tu, ya, kita tak boleh baca al, ya. Kita baca Ilyas, ya. Kalau surah Imran, Ali Imran, tak boleh Al Imran. Itu salah. Ali, ya, jadi Ali itu mana keluarga? Keluarga Imran. Kalau Baqarah boleh Al-Baqarah, ya, An-Nisa. Ya, dan lain-lain tu semua al, ya. Tapi untuk itu banyak, ya, kadang kita dengar penceramah-penceramah pun, ya, silap menyebut, ya, so, Al Imran, Al Imran, ya Allah, ya, mana boleh Al Imran, ya, Imran tu nama khas, tak boleh letak al lagi, ya. Jadi Ali bukan al, ya, Ali itu mana keluarga, ya, sama lah dengan Ibrahim. Ibrahim ni nama khas. Dan nama khas dia Ibrahim. Nak letak lagi Al-Ibrahim. Itu salah. Ya? Ada satu surau saya terbaca. Surau Al-Ibrahim. Siapalah punya orang letak ni, tak ada belajar nahu langsung. Ya? Tak ada penasehat agaknya. Ada pula nama surau tu Al-Ibrahim. Ya? Bila Ibrahim tu nama khas, tak boleh letak Al lagi. Ya, macam Muhammad contohnya, Al Muhammad, tak boleh lah, ya, kecuali nama yang tak khas, nak dihaskan, barulah boleh letak Al. Contohnya masjid, bukan khas, masjid ni umum kalau bahasa Arab, tapi kalau nak khaskan masjid ini, baru letak Al Masjid. Maknanya masjid ini, macam tu, ya. Macam kitab, kalau nak mengkhaskan kitab, Al-Kitab. Kalau tak ada Al tu, maknanya kitab apa saja. Macam yang kita baca tadi, Al-Kitab, itu mana Taurat. Ini kitab Taurat dalam cerita itu. Itu khusus. Jadi khas kalau ada Al. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian diterangkan lagi. Inna kazalika nazil muhsinin. Sesungguhnya kami, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Ya, seperti Ilyas ini. Ya. Tergolong orang-orang yang buat baik. Ya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia, Ilyas itu, daripada hamba-hamba kami, al-mu'minin. Orang-orang yang beriman. Nah, inilah golongan dalam kalangan manusia yang kufur, semua kufur, ya, ada hamba Allah yang namanya Ilyas nilai yang beriman. Jadi, ya, bayangkanlah satu orang, ya, nak mengajak yang lain tu semua kufur,
Ya, bayangkan macam mana dia berat tak berat nak menarik orang supaya beriman. Kemudian yang ditarik ni pula siapa ikut Ilyas akan diancam. Jadi Ilyas pula ya, dituduh memecah belakan apa ni masyarakat. Jadi ini berat sebenarnya ya. Kita ni berada dalam kalangan ramai orang-orang Islam. Tapi dalam ramai orang Islam ni banyak yang membawa pemahaman-pemahaman yang ya jauh daripada atau menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kadang yang benar tu pun sebenarnya tercabarlah. Ya, berat kerja dia. Ya, yang nak disampaikan ni semua orang-orang yang berfaham ya menyalahi dalil ataupun nas. Ya. Tapi berbezalah dengan zaman Nabi yang mana semua orang kufur, dia beriman. Jadi berat lagi kerja mereka. Ya. Baik, kita sama lagi ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-133. Wa inna, dan bahwasanya Luton Lut. Luton Lut. Lamina, sungguh daripada Al-Mursalin, orang-orang yang diutus. Is di waktu. Najainahu, telah kami selamatkan akannya. Wa ahlahu, dan ahlinya. Ajmain, semuanya. Illa, melainkan. Ajuzan, perempuan tua. Minal wabirin, daripada orang-orang yang tinggal. Ha? Fil ghabirin, pada ya, surah, bukan daripada, pada orang-orang yang tinggal. Tinggal. Summa, kemudian dammarna, telah kami binasakan. Al-akhirin, orang-orang yang lain. Tengok ya, satu akhirin, atas dulu, yang atas ayat 129, akhirin. Akhir, akhir tu mana kemudian. Ya, ini akhor, ada lain, akhor bukan akhir ya, akhor, ini orang-orang yang lain. Wa innakum, dan bahwasanya kamu. La tamurruna, sungguh kamu melalui. Alaihim, atas mereka. Atas mereka musbihin, orang-orang yang waktu pagi, orang-orang yang waktu pagi. Wabil lail, dan di waktu malam. 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 Afala, maka apakah tidak? Ta'kilun, kamu mengerti.
Baik, saya masuk mula ya. Ini cerita-cerita Nabi, cerita-cerita yang ringkas ya. Cerita-cerita ringkas. Tadi Nabi Ilyas ya, ini Nabi Lut ya. Wa inna Luton, kita ulang balik daripada ayat 133. Wa inna Luton dan bahwasanya Lut la minal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus. Mana Nabi Lut ya, Allah telah utus dia. Ini Nabi Lut ni zaman dia sama dengan Nabi Ibrahim. Hanya dia lain tempat, lain negeri ya. Jadi ya, dia punya zaman tu sama dengan Nabi Ibrahim. Dan ya, Nabi Lut ini menghadapi satu kaum yang cukup ya, menyakitkan hati Nabi Lut, iaitu kaumnya suka kepada lelaki dengan lelaki. Ya, maknanya sejenis, dia tak suka perempuan. Nah, ini ya, yang dihadapi oleh Nabi Lut. Ya. Kaum yang dikatakan dalam Quran, kaum yang mula-mula buat perkara keji yang tak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ya, inilah umat kaum Nabi Lut. Ya, negerinya disebut negeri Sadum. Ya. Negeri Sadum. Iz najainahu wa ahlahu ajmain. Ringkasannya, di waktu telah kami selamatkan akannya dan ahlinya, ahlinya pengikutnya, ajmain semuanya. Ya, Allah telah selamatkan Nabi Lut dan juga pengikutnya semua. Illa ajuzan, melainkan perempuan tua, fil ghabirin, pada orang-orang yang tinggal. Ini ya, sebenarnya isteri Nabi Lut yang dimaksudkan. Ya, perempuan tua ni ialah isteri Nabi Lut. Dia tidak mau ikut keluar daripada kampung halamannya. Dia nak juga tinggal situ. Walaupun diajak oleh Nabi Lut, ya, keluar, kita sekarang dah tak selamat keluar. Ya, tak nak keluar. Ya, dia juga tetap tinggal juga. Ya, apa jadi? Summa damarnal afari. Kemudian telah kami binasakan orang-orang yang lain yang tinggal di negeri itu yang tak ikut Nabi Lut. Yang ikut Nabi Lut ni yang beriman. Ya? Yang tak beriman semua tinggal kat situ. Ya Allah binasakan. Ya, mula-mula ya, dalam keadaan cuaca yang panas, masing-masing sudah tentulah keluar. Panas. Kemudian datang pula mendung. Ya, nampak awan lah. Awan ni ya, biasa kita katakan, ini awan nak hujan. Macam itulah. Wah, seronok lah. Masing-masing keluar menyambut ya, kedatangan awan yang telah meliputi ya, negeri dia. Ya, rasa wah, seronok ni hari nak hujan. Hujan turun. Rupanya yang turun hujan batu. Ya, hujan batu, batu panas ni, batu yang dibakar, batu kerikil yang dibakar, menghujanilah mereka. Ya, nampaknya tak ada lah yang hidup. Itu yang Allah katakan, kami binasakan orang-orang yang lain. Ya, dah habis binasa, Allah terbalikkan negerinya. Jadilah lautan. Lautan sampai sekarang ada, lautan mati. Ya, di Jordan. Ya. Lautan mati. Nah, itulah yang ada sampai sekarang. Sebab itu dikatakan ayat seterusnya, wa innakum, dan bahwasanya kamu, la tamurruna alaihim, sungguh kamu melalui atas mereka, musbihin, orang-orang yang waktu pagi, wabil lail, dan waktu malam. Afala ta'qilun, maka apakah tidak kamu mengerti. Ayat yang ke 137 dengan 138. Ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah. Ia yang mengatakan kamu di sini dan bahwasanya kamu, kamu ni ada penduduk Mekah. La tamurruna, sungguh kamu melalui. Ya, melalui tepi pinggiran apa ni, lautan tu, lautan mati tu. Ya, waktu pagi ataupun waktu malam mereka berjalan. Mereka ni yang dikatakan mereka yang berniaga. Musafir, ya, mereka berniaga sampai ke negeri Syam, sampai ke Jordan, ya.
mereka ni melalui ya tepian lautan mati ni. Jadi mereka tahu kisahnya, kisah lautan tu, dia tahu ceritanya. Ya, tapi ya itu dikatakan apa tak kilun? Maka apakah tidak kamu mengerti ya nasib-nasib umat yang mendustakan rasul-rasul mereka. Jadi untuk peringatan penduduk Mekah ataupun orang-orang yang selalu keluar masuk ya daripada Mekah ya. Mereka pergi berniaga ya. Orang-orang Quraisy ya, yang pergi berniaga keluar daripada Mekah. Mereka berulang-alik ya, berbulan-bulan, kadang berminggu-minggu baru balik ya. Semua ini ya, dijadikan patutnya dijadikan sebagai satu pengajaran sebab bangsa Quraisy juga Allah telah turunkan ya, rasul mereka. Adakah mereka nak jadi seperti kaum Nabi Lut juga? Itu soalannya ya. Baik, sambung lagi. Wa inna, dan bahwasanya Yunusa, Yunus lamina, sungguh daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus. Is di waktu abako, telah lari ia, telah lari ia ilal fulki, kepada bahtera mas'un, yang penuh muatan. Fasahama, maka telah berundi ia, maka telah berundi ia, undi ya, maka telah berundi ia. Fakana, maka adalah ia, min daripada musabbihin, orang-orang yang dikalahkan. Ayat 142, fal taqomahu, maka telah menelan ia akannya, maka telah menelan ia akannya. Alhutu, oleh ikan. Oleh ikan besar ya. Wahua, walhal ia, mulim, yang tercela. Falaula, maka jikalau tidak, annahu, bahwasanya ia, kana, adalah ia, min daripada musabbihin, orang-orang yang bertasbih. Lala bisa, nescaya telah tinggal ia, fi batnihi, dalam perutnya, ila yaum, sehingga hari, yubasun, mereka dibangkitkan.
Biar saya masuk dulu ya. Ayat yang 139. Cerita Nabi yang lain pula itu Nabi Yunus. Wa inna Yunus ala minal mursalin. Dan bahwasanya Yunus sungguh daripada orang-orang yang diutus. Jadi Yunus, Nabi Yunus adalah kalangan rasul-rasul, yaitu utusan-utusan Allah. Ya. Diceritakan bahawa ya, dia mengajak kaumnya untuk mengibadahi Allah Ta'ala. Tapi kaumnya ya, tak nak. Ya, maknanya banyak yang menentang. Akhirnya dia marah kepada kaumnya, merajuk. Ya, dia merajuk lari. Ya, nah, itu ceritanya. Iza abaqa ilal fulki mashun. Di waktu telah lari ia kepada bahtera yang penuh muatan. Maknanya dia merajuk. Dia pun lari. Masuklah dalam ya, kapal. Kapal ni pula dah penuh sarat dengan muatan. Ya. Fasahama. Maka telah berundi ia. Nah, agaknya perkataan saham ni, sahama tu saham. Ya, daripada bahasa Arab agaknya, iaitu mana undi. Ya. Daripada kata berundi, ya. Nah, itu saham, ya. Nah, kalau wakaf kan bunyi saham, itulah perkataan dia, ya. Jadi main saham tu macam mengundi nasib jugalah. Nah, itu dikatakan saham, ya. Fasahama, maka telah berundi ia, fakana, maka adalah ia, yakni Nabi Yunus, minal mudhadin, daripada orang-orang yang dikalahkan. Maknanya diceritakan bahawa bahtera ni dah penuh muatan. Kalau salah seorang tak keluar, nescaya dia akan karam. Jadi nak pilih karam semua mati atau salah seorang kena campak ke laut. Jadi akhirnya undilah. Masing-masing sudah tentu ya, tak nak kena campak. Jadi undi. Diundi, kenalah nasib malang kan. Hati dah lah sakit dengan kaumnya. Ya malang betul. Undi kena kat dia. Nabi Yunus. Fa'al, apa, lalu dicampakkanlah Nabi Yunus ke laut. Ya. Ni dah sampai tengah ni, tengah laut ni. Mana tempat yang dalam ni. Ya. Fa'al qamahul hutu. Maka telah menelan ia akannya oleh ikan-ikan besar ni. Bahwa mulim, maka dia yang tercela. Mana keadaan dia memang tercela sangatlah. Ya? Kalau tak dalam, tak ada ikan besar macam ni. Ikan besar ni, kedudukan dia di air dalam. Jadi, berarti dah sampai ke tengah laut, ombak pun dah makin besar. Ya? Kalau tak dicampakkan salah seorang, semua karam, mana nak pilih. Ya? Airnya campakkan juga. Tak ada ya, okey. Walaulah, maka jikalau tidak annahu, maka jikalau tidak, bahwasanya ia kana minal musabbihin, adalah ia daripada orang-orang yang bertasbih, lala bisafi ba'danihi, nescaya telah tinggal ia dalam perutnya, ila yaumi yub'asun, sehingga hari mereka dibangkitkan. Jadi kena faham bahawa Nabi Yunus setelah ia ditelan oleh ikan besar ni, ikan besar ni tak kunyah ni. Ini terus telannya. Ya. Tak ada kunyah. Kalau kunyah, habis dah. Ada tak ada dah. Ya. Jadi, bila masuk dalam perut tu, tentulah lapang. Ikan besar, lapang. Dengan bau hanyi dan sebagainya. Memang bau tak tahan. Ya. Jadi, dia bertasbihlah. Itu yang dikatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berulang-ulang dia baca tu, sampailah dia ya, pengsan. Nabi Yunus pengsan, memang sebab pengsan tak tahan dengan apa gelap gulita dalam ikan tu, dengan keadaan bau hanyi dalam perut ikan tu, ya sudah tentulah keadaannya memang sesak nafas. Dia bacalah kalimah tu, dia pun pengsan. Ya. Itu yang dikatakan. Ya, kalau dia tak bertasbih
nescaya dia mati dalam perut ikan itu. Maka kematiannya dikatakan sebagai ya, mana kubur Nabi Yunus ya, dalam perut ikan. Nah, jadi orang adalah wasa-wasa dia kata apa ikan yang hidup sampai hari kiamat, siapa tahu. Sebenarnya ya, salah soalan tu. Ya, sebenarnya apa? Ikan ni yang makan Nabi Yunus, ya, ikan ni dah mati, dia ikut ikut ajalnya matilah. Ya. Jadi dia tak faham tafsiran ayat ni. Ayat ni yang dimaksudkan, kalau Nabi Yunus tak ingat Allah Ta'ala masa itu, nescaya dia akan berkuburlah dalam perut ikan tu sampai mati. Artinya ikan pun matilah, tapi matinya kat mana? Mati kat perut ikan. Macam orang kena makan buaya, si pulan tu mati kat mana? Dalam perut buaya. Tapi buaya dah ada, dah tak ada dah, dah mati dah buaya tu. Macam itulah bahasa dia. Orang mati dalam perut rimau, orang mati dalam perut buaya, orang mati dalam perut ikan. Ini tafsirnya tak ada, ikan tu hidup sampai hari kiamat. Nah, katanya itu salah tafsir. Jadi rupanya doa ini adalah apa ni, ini bukan doa ya sebenarnya. Kalau doa dia bunyi robbana, tapi orang kadang katakan ni doa, sebenarnya tak bukan. Ya, ini zikir. Ya, zikir. Ataupun tasbih. Jadi sebenarnya zikir atau tasbih ini adalah zikir yang mustajab. Ya, kalau kita dalam keadaan yang betul-betul tidak ada tempat nak bergantung masa itu, ya, kita betul-betul terdampar, tersesat, terapa ke, ya, yang memang tidak ada siapa yang nak boleh tolong. Pada masa itu ingatkanlah kalimah ini. Kalimah ni dikatakan kalimah mustajab oleh Nabi SAW. Ya, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah sebanyak mungkin. Ya. InsyaAllah ada jalan keluar. Sebagaimana Nabi Yunus, ya, akhirnya ikan ni rasa loya. Bila rasa loya, dimuntahkanlah Nabi Yunus. Nah, dimuntahkan. Nabi Yunus pengsan. Tercampaklah ke tepi pantai. Ya. Akhirnya dia terdampar di tepi pantai. Orang-orang di tepi pantai itu yang selamatkan dia. Ya, kerana ada nyawa lagi. Ya. Diselamatkan. Lepas itulah baru penduduk kampung tu beriman ramai-ramai dengan Nabi Yunus. Ya, seronoklah Nabi Yunus. Ya. Baik, sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Ya, kita sudahi dengan ucapan surakallahul azim wa surakallahul rasulullah.